Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, ayo kita belajar membaca dulu ya. Membaca dari buku cerita yang dibagikan oleh ibu. Nanti anak-anak yang sudah menerima buku segera dibaca apa isi dari cerita yang telah kalian baca. Sudah dibaca semua? Sudah dibaca semua? Ya, ayo. Hari ini ada temanmu yang ingin menceritakan dari buku cerita yang dibacanya tadi. Coba hari ini giliran Ninda Aji. Yo, cerita Poli. Selalu mendengarkan cerita teladan para pejuang beruang dari ibunya. Jadi setiap hari Poli mendapat cerita dari ibunya sebelum Poli tidur. Nih, terus apalagi di waktu pagi yang cerah, Poli dan ibunya mendapat kunjungan dari tetangga namanya Toti. Ya sudah. Ya. Nih, ada satu pembelajaran dari cerita yang telah kalian baca tadi. Kalau kalian baca sampai tamat, kalian pasti tahu apa isinya. Ya. Yuk. Bangku paling belakang, anak yang duduk paling belakang mengumpulkan buku temannya, buku cerita. Yuk. Ya. Tadi sudah membaca buku cerita. Sudah tahu ceritanya apa tadi? Nah, ceritanya boleh diceritakan kepada adiknya, kepada kakaknya di rumah, boleh ya. Bu atau Dek, kakak tadi di sekolah membaca buku cerita judulnya Si Katak yang Sombong. Nah, diceritani adik ya. Nanti adiknya bisa apa? Bisa tahu cerita dari yang dibaca kakaknya. Tepuk tangan dulu semua. Iya. Sekarang buku temanya dikeluarkan, kita mulai melanjutkan pembelajaran kita. Yuk dibuka keluargaku. Di situ ada gambar keluarga siapa ya? Keluarga Udin. Tentang keluarga Udin sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Yuk kita ingat lagi bacaan tentang keluarga Udin. Ada di papan tulis. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keluarga Udin. Udin mampu. Udin juga. Dari ayah, ibu, kakak, keluarga Udin saling menyayangi. Iya, ini adalah foto keluarga Udin. Udin mempunyai kakak, mempunyai ayah, dan mempunyai ibu. Keluarga Udin kumpul dalam satu tempat.
apa ya namanya? Rumah. Jadi rumah itu tempat tinggal keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Bahkan terkadang ada keluarga besar. Ditambah nenek ya, yang Nguti, yang Kong ya. Ada yang bibinya ikut tinggal di situ? Ada. Itu namanya keluarga besar. Keluarga Udin. Udin mempunyai kakak perempuan. Siapa namanya? Mutiara. Udin mempunyai ayah. Siapa namanya? Pak Rahmat. Udin juga mempunyai ibu. Siapa namanya? Fatimah. Ibu Fatimah. Kalian juga punya ayah? Punya. Punya ibu? Adik? Kakak? Mungkin ada yang tidak mempunyai kakak karena anak nomor satu. Mungkin juga tidak mempunyai adik, belum punya adik karena apa? Masih satu anaknya ayah dan ibunya. Jadi belum mempunyai adik, ya. Yang mewarnai dikeluarkan. Mewarnai keluarga Udin. Ayo yang sudah selesai mewarnainya. Nih, sudah? Oh iya. Nih. Pada bingkai dari foto keluarga Udin ada ini, apa ya ini? Apa ini? Bunder-bunder itu apa? Lingkaran. Ini ada bentuk apa? Segitiga. Berarti bangun datar. Ya, nanti ibu jelaskan bangun datarnya. Ini sudah diwarnai semua? Sebelum kalian tampilkan, ibu jelaskan dulu karena pembelajaran hari ini tentang bangun datar juga kita perlu mengetahui macam-macam bangun datar. Ayo, perhatikan ke depan. Macam-macam bangun datar. Ada persegi panjang, persegi duduk, iya, yang ada pada bingkai foto keluarga Udin. Bangun datar yang mana? Segitiga, pinter. Ada lagi? Lingkaran. Ada lagi? Tidak usah keluar bangku. Persegi panjang. Nih. Ya, mana ada layang-layang? Keluarga Udin ada layang-layang? Tidak ada. Yang ada segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Di antara bangun datar ini ada yang mempunyai sisi sebanyak 3, sebanyak 4. Nah ini nanti kita masukkan ke sini. Ya, kita kenali dulu persegi panjang banyak sisinya berapa? 4. Ayo kita hitung bersama. Betul apa enggak kalau persegi panjang ada 4 sisi? 1 2 3 4
yang mempunyai empat sisi. Oh, belah ketupat. Kita hitung. Satu. Mana lagi? Oh, persegi. Kita hitung. Satu. Mana lagi? Oh, satu. Tiga. Mana lagi? Layang-layang. Satu. Iya, bangun datar yang mempunyai sisi sebanyak empat disebut segi empat. Disebut apa, Nana? Segi empat yang mempunyai sisi sebanyak tiga kita sebut segi tiga. Ya, coba Bu Guru mempunyai bermacam-macam bangun datar. Coba tebak yang ditunjukkan Bu Guru bangun datar apa? Lingkaran. Lingkaran. Oh, masih lingkaran. Apa ini? Jajar genjang. Pinter ya ternyata. Segitiga. Segitiga. Persegi. Iya, dicarikan Bu Guru lagi. Trapesium. Ternyata pinter semua muridnya Bu Guru. Segitiga. Apalagi ya? Layang-layang. Pinter semua. Tepuk tangan. Karena anak-anak Bu Guru pinter semua. Ya. Nanti kita lomba ini. Ya, lomba. Sebelum lomba, Ibu membentuk deret kelompok dulu. Nah, nih. Karena hari ini kita mempelajari tentang bangun datar, maka kelompok deretnya nama-nama bangun. Ayo siap-siap. Kelompok mana yang paling cekatan untuk memasukkan pada tabel bangun datar? Siap? Ya, Bu Guru mempunyai bangun datar. Apa ini? Jajar genjang. Coba jajar genjang masuk pada bangun datar yang mana? Ngacung. Ngacung, ayo angkat jari. Ya, Salma. Ayo, 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 masukkan. Ayo, 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 masukkan. Ayo, masukkan. Tidak pakai bangku. Ayo, semangat. Diberi semangat. Pakai tepuk tangan. Ayo, ayo. Siapa ini? Kelompok berapa ini? Ayo, salah. Kelompok lingkaran salah satu. Dibetulkan oleh kelompok yang lain. Siapa? Ya, ayo Ninda. Dibetulkan oleh kelompok persegi panjang. Ayo, tempatkan di mana itu? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kelompok berapa ini? Ayo, salah. Betulkan kelompok yang lain. Siapa yang berani membetulkan? Ayo, Dias duduk. Siapa
Akmal. Ayo, salah itu. Oh, sudah dibetulkan. Ya, lagi. Iya, betul semua. Coba kita teliti. Semua kelompok meneliti. Mulai dari segitiga. Sudah betulkah segitiga ini? Jempol. Nih, lingkaran. Bangun datar lingkaran sudah betul? Betul. Untuk segi empatnya? Betul. Kok tidak sama ya segi empatnya? Mengapa kok tidak sama? Kalau ini sama bundar semua. Ini sama segitiga. Karena segi empat mempunyai bermacam-macam bentuk. Ada bentuk apa ini? Julfikar. Ini apa? Ini trapesium. Layang-layang. Trapesium persegi. Tepuk tangan. Iya. Pinter semua. Kita sudah mempelajari bangun datar sesuai yang ada di sini. Ya. Nih. Foto keluarga siapa ini? Keluarga Udin. Coba mana foto keluargamu, tunjukkan. Ya. Nih, kok banyak? Punya siapa ini? Ya, Bu Ningsih. Ini punya temanmu. Dia menghias. Sudah diturunkan. Ya, menghias foto keluarganya menggunakan bangun datar Raka. Ayo, diperhatikan. Ini Salma menghias foto keluarganya, bingkainya menggunakan bangun datar apa ini? Segitiga. Ini apa? Lingkaran. Nih, pinter. Nih, semua sudah menunjukkan. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing mengenalkan keluarganya. Ya, nih, coba dimulai dari kelompok segitiga. Siapa yang mewakili memperkenalkan keluarganya? Melanie mana? Ayo. Foto keluargaku. Ayahku bernama Thomas Mangapati. Iya, ibuku Wayuni Madalena. Aku mempunyai adik. Iya, bernama Marta. Bernama Marta. Tepuk tangan semua. Iya. Dari kelompok apa ini kok dilipat? Persegi panjang. Siapa yang mewakili? Ini foto keluargaku. Ayo. Aku mempunyai bernama Sopo. Iya. Ibuku bernama punya apa, kakak apa adik? Oh, enggak punya kakak dan adik. Karena Karisa anak nomor satu. Tepuk tangan semua. Yang mewakili kelompok lingkaran. Ayahku bernama Sopo. Siapa? Iya, ibuku. Terus punya kakak apa adik?
Oh, punya adik, Faisal punya adik satu. Namanya siapa? Safina. Safina adiknya Faisal. Yuk, tepuk tangan. Ya, duduk. Kelompok persegi, siapa yang mewakilinya? Ayahku bernama Adi. Iya, ibuku. Apa punya Pak Adi ya? Adikku adiknya bernama Denisa. Ini tepuk tangan semua. Ayo tepuk tangan. Nanti kalian memperkenalkan nama keluarganya sendiri di depan kelas secara bergiliran. Ngerti? Iya. Keluargamu selalu hidup bahagia, selalu rukun, selalu damai dan tentram. Tidak boleh saling, misalnya sama kakak dan adiknya, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar sama kakak dan adiknya. Kalau disuruh ibu atau bundanya, kalau disuruh ibu dan bundanya, sudah biarkan. Bagaimana? Harus menurut, mematuhi perintahnya. Hari ini kita mempelajari, sudah belajar tentang bangun datar, tentang memperkenalkan keluargaku. Sudah jelas semua? Sudah selesai belajar? Ditutup bukunya. Nih, sudah. Ada tugas dari ibu apa tadi? Mengerjakan PR. Kapan PR-nya dikerjakan? Sepulang sekolah. Tidak boleh menunggu malam hari. Nanti ngantuk terus kelupaan. Ya, ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.